salam sejahtera, selamat datang ke channel ini untuk kupasan info sensasi artis terkini. Istri baru you tahu tak you asik WhatsApp I, masih sayang I, dalah tipu alamat bermas tautin, kata Putri Sarah. Samsul Yusuf telah memuat naik klarifikasi panjang mengenai isu pemfailan Nusyuz selain dakwaan mempunyai bukti perselingkuhan Sarah bersama seorang lelaki berstatus suami orang. Berang pengarah itu semakin memutar belit konflik rumah tangga mereka, aktris cantik ini kemudiannya turut membuat penjelasan lain. Berkenaan nasihat Samsul yang meminta Sarah menerima takdir dimadukan, dia berkata sudah lama berlapang dada dengan ketentuan itu. Namun anehnya, mengapa hingga sekarang tuntutan untuk melafazkan talak masih dilengahkan? Bahkan, cadangan untuk menggunakan jalan hakam juga dibantah oleh Samsul dengan pelbagai alasan. Hanya selepas file Nusyuz baru Sarah datang nak jumpa, "You must be dreaming man, the whole time I don't wanna see you cause I said, talk to my lawyer because I know you ni kaki putar belit cerita." Bila suruh rekod perjumpaan, mati-matian tak bagi rekod, "The whole world know you kaki spin lah." Dah lama terima takdir bro, you kata berpisah secara baik tapi sampai court tak lapas juga. Pecinta bro, banyak kali my lawyers ask for hakam as usual, you side ada aja excuse nak bantah, you are dreaming or what, wake up bro. Kada and kadar, terimalah takdir suami kamu telah berkahwin Sarah, janganlah berdendam kesumat hingga tahap ini. Ia akan makan diri dan masa depan anak-anak kita. Kamu tak terima poligami tak apa, kita berpisah cara baik bukan cara ini, kata Samsul. Mengenai tuduhan Nusyuz yang dilemparkan pihak Samsul pula, Sarah persoalkan di mana buktinya jika benar. Sedangkan kandungan tuduhan Nusyuz sebanyak 44 muka surat juga tidak mempunyai bukti bagi menyokong dakwaan tersebut. Rupanya, bukan Sarah sahaja, bahkan Dato' Yusuf Haslam turut disekat blok oleh anak sendiri. Dari awal perkawinan ada hubungan dengan suami orang, jangan cakap saja bukti mana bukti. Tuduhan Nusyuz sampai 44 page, satu bukti pun tara. Siapa yang gunakan nama mama dan papa untuk meraih simpati? 2 years I live with them and mama and papa saksi segalanya. Jumpa anak-anak pun only bila mama you call tanya tak rindu anak ke, barulah nak jumpa. Tak heranlah kaki spin cam ni kalau bapak sendiri pun dah kena blok 4 tahun. Tak balik raya pun 4 tahun dah ada hati nak kata I ni nak hasut mama and papa you, cukuplah sandiwara you. Menurut Samsul lagi, "Salam istriku Sarah, saya nak jumpa and harap kita bincang tentang masa depan kita dan anak-anak. Sama ada awak mahu bersama atau tidak, apapun kita duduk sama-sama selesai cara baik. Cukuplah dengan apa yang berlaku, saya ikhlas cakap dari hati saya Sarah. Baliklah rumah walaupun kejap kita cakap baik-baik. Demi Allah, tak mahu bergaduh lagi dan panjangkan masalah kita. Walau awak marah dan benci saya tetap tak mahu anak-anak membesar dan baca, lihat artikel ibu bapa mereka bergaduh." Sarah pula menjawab, "I nak jumpa you after you file news you Zeh. After sesi berdamai di Jawi, I tak nak berjumpa dengan you. Siapa yang beria WhatsApp I merayu nak jumpa konon kata masih sayang? Isteri baru you tu tahu tak you masih kata WhatsApp? Kata masih sayang? Kalau I Nusyuz, katanya dari awal kawin kenapa until now tak lepaskan I je." Paling mengecewakan, Sarah baru mendapat tahu Samsul melakukan penipuan alamat tempat tinggal dalam usaha untuk bernikah dengan Ira Khazar di Thailand dahulu. "Betapa traumanya I nak jadi istri you lagi. Nak settle cara baik dengan minta dilepaskan macam terlalu susah sangat. Terimalah hakikat yang you memang tak nak lepaskan I selagi I tak ikut syarat-syarat keterlaluan itu. 500k, muta'a dan nafkah tertunggak memang itu sangat mampu. Itu pun bayar ansuran, you kata tuntutan I melampau. But no, you cuma nak bagi I dan anak-anak apa yang you rasa you nak bagi."
Kalau boleh, nak suruh ai tarik semua kes terhadap family Kaza. Dahlah ai baru dapat tahu you tipu alamat bermas tautin letak alamat dekat Perlis semata sebab nak kawin dekat Siam. Entah alamat rumah siapa guna hanya kerana nak capai cita-cita berkawin senyap-senyap. Itu syarat wajib. Sorry but no, I had enough trauma dengan kaki spin like you. We'll see you and Kazar's family in court. Akui amat penat dengan drama panjang direka oleh Samsul, Sarah sepertinya sudah akur andai segala tuntutan nafkah, muta'ah dan harta sepencarian tak ditunaikan pihak sana. Justru apa yang paling dimahukan sekarang adalah perpisahan dengan pengarah itu tanpa perlu buang masa lagi. Sekian info, terima kasih.